Bismillahirrahmanirrahim. Wahyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil ahli jannah, bitahiyatin mubarakah indallahi. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Hadirin sidang salat rawat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama sudah menyelesaikan salat rawat yang begitu merdu ya, yang diimami oleh akhina kita Roy, sampai mungkin ada yang terhipnotis ya di antara kita, terlelap ada? Mungkin tidak ada ya. Insyaallah tidak ada. Oke. Baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Nah, agar kamu bertakwa. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah semua orang yang berpuasa itu mendapatkan gelar takwa? Nah, di sini Allah menjawab tepat di ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tattaqun, sebelumnya terdapat kalimat la'alla. La'alla itu dalam nahwu sharaf, ilmu nahwu sharaf, tata bahasa Arab, la'alla itu adalah harfu tarajih yang artinya adalah kalimat pengharapan. Pengharapan. Nah, di sini Ibnu Suyuti berkata bahwa setiap kata yang dalam Al-Qur'annya itu diawali, setiap harapan atau keinginan besar yang diawali dengan kata la'alla atau harfu taroji tadi, maka harapan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, kecuali dengan kemampuan atau tekad yang kuat. Berarti di sini Allah menyelipkan kepada kita bahwasannya ketika teman-teman ingin berpuasa, teman-teman tidak akan pasti mendapatkan gelar takwa kecuali teman-teman bersungguh-sungguh, kecuali teman-teman mempunyai tekad yang kuat. Nah, insya Allah di malam ini saya akan sedikit membahas tentang resep atau kurikulum dari Nabi Muhammad SAW tentang Ramadan. Dan insya Allah kurikulum ini sudah banyak dipakai oleh umat muslim di luar sana. Baik. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang tiga amalan pokok yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bulan Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Nah, kata meningkatkan di sini berarti adalah menambah. Bukan hanya sholat fardu, bukan hanya sholat lima waktu yang sering kita kerjakan sehari-hari, tetapi juga kita mengerjakan sholat-sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat rawatib, di mana sholat rawatib itu terdiri dari 12 rakaat. Sholat rawatib apa? Tujuannya, fungsinya. Fungsinya adalah menyempurnakan sholat fardu kita. Apakah kita yakin ketika sholat fardu kita fokus atau khusyuk? Nah, Allah hadirkan sholat rawatib 12 rakaat itu bertujuan untuk menyempurnakan. Ketika kita sholat fardunya tidak khusyuk atau tidak fokus, maka kerjakanlah 12 rakaat tadi, sholat rawatib. Nah, Nabi Muhammad SAW berfirman, sebentar ya, saya tidak hafalnya di sini. Man shalla 12 raka'ataini fi yaumi wa laila bunyana lahu bihinna baita fil jannah. Barang siapa mengerjakan salat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Nah, mungkin pertanyaan dari teman-teman, 12 rakaat ini apa saja? Nah, 12 rakaat rawatib ini yang pertama itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat
rakaat setelah isya dan dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Nah, itu tadi salah satu amalan dari Rasulullah adalah yang pertama tadi menambah atau meningkatkan sholatnya. Salah satunya ada sholat rawatib. Nah, setelah sholat rawatib ada juga yang namanya sholat duha. Sholat duha ini bukan hanya sekali. Rasulullah membagi sholat duha menjadi tiga bagian. Yang pertama, awal dari sholat duha. Awal dari sholat duha itu apa? Kapan? 1:30 jam setelah subuh. Misalnya nih, kita subuh 4:30 ya sekarang. Berarti awal dari sholat duha itu tepat di 6:00. Nah, maka teman-teman bisa mengerjakan awal sholat duha setelah 6:00. Awal sholat duha ini disebut apa? Disebut juga dengan nama syuruk. Maka sering kita mendengar adalah ada yang namanya sholat syuruk. Sholat syuruk ini syaratnya apa, teman-teman? Teman-teman tidak keluar dari masjid sampai dengan waktu atau awal duha. Gitu, teman-teman. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Gitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengerjakan sholat syuruk, maka balasannya adalah haji dan umroh. Nah, itu tadi bagian dari pertama sholat duha. Selanjutnya bagian kedua dari sholat duha itu pukul 9 sampai dengan 10 pagi. Nah, itu apa fungsinya? Di sini salah satu fungsinya adalah mengganti zikir-zikir dari tubuh kita, mengganti zikir dari mata kita, hati kita, tangan kita, dan semua organ tubuh kita. Selanjutnya adalah waktu ketiga pada saat duha, yaitu jam pukul 10 sampai dengan 11. Nah, ini fungsinya apa, teman-teman? Allah menghadirkan amalan pasti mempunyai fungsinya tersendiri. Fungsinya adalah memperlancar rezeki kita dengan cara kita ikhtiar dan tawakal, bukan malas-malasan. Oke, selanjutnya tadi kita memperbanyak sholat, amalan pertama. Yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu hadis di kitab Arba'in An-Nawawi yang sering dibacakan oleh teman-teman kita di mimbar ini, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazzalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. وَمَجْتَمَعُ قُمُنْ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Barang siapa di antara suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah adalah masjid. وَمَجْتَمَعُ قُمُنْ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْسْلُونَ كِتَابُ اللَّهِ. Dia membaca Al-Quran. وَيَتَدَارَسُونَهُ. Dan dia mempelajari Al-Quran. إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ. Kecuali pada orang itu turun ketenangan. Maka ketika teman-teman ingin menghadirkan ketenangan di dalam rumah-rumah teman-teman, ingin menghadirkan ketenangan dalam rumah tangga teman-teman ke depannya, maka seringlah kalian membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di rumah kalian. Illa nazzalat 'alaihimus sakinah, Allah sendiri yang berkata, maka akan turun ketenangan dalam jiwa-jiwa kita. Wa ghasyiyat sumur rahmah, dan Allah tambahkan rahmah-rahmah. Wa haffat sumul malaikah, dan malaikat itu berkumpul ketika teman-teman membaca Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama teman-teman itu disebutkan di langit. Bagaimana begitu keutamaan orang-orang yang mendekatkan diri pada Al-Quran di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah memperbanyak infak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatara shaiman kana lahu mithla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajrihi shaim syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, begini, sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwa pada saat bulan puasa ini diwajibkan atas kita untuk terus berinfak. Maka tidak heran ketika kita banyak menemukan masjid-masjid yang menghadirkan buka puasa bersama. Nah, itu memang ketika bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak infak. Setelah subuh, setelah tarawih, silakan teman-teman menyisihkan sedikit dari kantong teman-teman untuk berinfak. Karena memang pahala yang dijanjikan di bulan Ramadan ini tidak terbatas atau berlipat ganda. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan.
tiga amalan tadi semoga teman-teman dapat aplikasikan di sisa Ramadan kita kali ini. Syukran yumkin hadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.